Sarini nihil, mesranya Reno Barak puji Luna Maya setinggi langit karena dua hal ini. Paling saya suka. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Polemik rumah tangga Sarini memang tidak lepas dengan kisah percintaan masa lalu Reno Barak. Sebelum menikah dengan Sarini, Reno Barak memang sempat terkenal ketika berpacaran dengan artis cantik Luna Maya. Diduga, ditikung, nyatanya memang Reno Barak menikah dengan Sarini setelah berpisah dari Luna Maya yang menjalin hubungan asmara selama 5 tahun. Sejak itu tidak jarang pemberitaan negatif terhadap Sarini marak bermunculan. Begitu juga dengan Reno Barak, salah satunya adalah saat dia memuji sosok Luna Maya ketika itu. Hadir dalam acara hitam putih yang dipandu Deddy Corbuzier, suami Sarini itu akui sosok Luna Maya sebagai wanita hebat, perempuan yang memiliki jiwa yang kuat dan sangat baik hati, ucapnya. Bahkan saat itu dia menyukai satu hal yang ada dalam sosok artis cantik berdarah Bali ini. Yang paling saya suka itu dia kalau bantu orang gak pernah mikir dua kali. Ketika ditanya Deddy Corbuzier apakah itu jadi alasan dia mencintai Luna Maya, suami Sarini itu pun menjawab dengan lugas. Ya, salah satunya pasti, jawab Reno Barak. Sekarang rumah tangga mereka konon sedang berada di ujung tanduk lantaran adanya keretakan hubungan keduanya. Seakan tidak bisa diredam kabar burung perceraian keduanya, bahkan tidak akan lama lagi. Meskipun Sarini dan Reno Barak masih membagikan foto dan video bersamanya di Singapura dan Jepang. Remuk sudah image konglomerat foto Sarini dan Pak RB cacat diduga kuat pakai jasa edit bertaraf Rp30.000. Belum usai satu gunjingan, Sarini terus kembali menerima sindiran di media sosial belum lama ini. Seakan jatuh ke lubang yang sama, masalah Sarini tidak jauh beda dari cibiran yang lain. Foto dan video Sarini selama ini dianggap sering edit foto agar nampak lebih jenjang dan juga video lawas yang diunggah kembali olehnya. Tapi kali ini justru Sarini sepertinya lebih parah lagi saat dituding mengedit lokasi foto. Entah benar atau tidak, dia dan Reno Barak sedang di Jepang. Keduanya memang kerap membagikan foto mereka, hingga akhirnya ada foto yang mengundang curiga mata netizen. Sarini dengan Reno Barak dituding sedang tidak berada di Jepang, hanya mengedit foto keduanya dengan background di danau. Lebih jelas, itu besi palang kok ngilang muncul sih, terus rumputnya juga beda, tulis dalam unggahan @kongli_willneverday yang dikutip oleh hops.id. Pantulan foto di kacamata Reno Barak juga memperlihatkan keanehan. Terus bayangan kamera, Kermit beda lagi, ungkapnya lebih lanjut. Apesnya, Sarini juga diduga memakai jasa edit foto yang murah. Bisa jadi dengan melihat hasil foto yang dibagikannya cukup cacat. Dalam akun gosip itu diperlihatkan salah satu jasa edit yang menginformasikan bisa membuat seseorang seolah-olah ada di satu tempat. Tidak tanggung-tanggung jasa edit foto seperti itu hanya bertarifkan Rp30.000 saja. Hingga kini Sarini dan Reno Barak memang masih aktif pamer foto melalui Instagram.
Kelakuan Sarini sebelum berhijab rela bagian dada diremas Daniel Mananta. Kan tangan saya besar banget. Daniel Mananta yang sedang meremas dada Sarini kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Netizen dibuat heboh melihat foto Daniel Mananta yang dengan santai berpose sambil meremas dada Sarini. Foto tersebut diketahui sudah lama, namun kembali viral di media sosial. Sarini mengenakan baju dalaman putih dengan outer hitam, tampak senada dengan pakaian Daniel Mananta. Diketahui foto tersebut diambil di sebuah klub malam. Daniel Mananta dan Sarini tidak hanya berdua, tampak juga teman-teman mereka dengan tema kostum yang sama ikut berfoto. Daniel Mananta memeluk Sarini dari belakang dan publik menilai XVG MTV itu dengan sengaja memegang payudara wanita yang kini menjadi istri Reno Barak tersebut. Sontak, penampakan tersebut membuat geger publik sekaligus netizen. Dikutip dari suara.com, Daniel Mananta sudah pernah memberikan klarifikasi. Secara tegas, ia mengatakan tidak melakukan hal yang tidak pantas seperti apa dianggap oleh sebagian besar warganet. Saya tidak menyentuh bagian yang seharusnya tidak disentuh, tegas Daniel Mananta seperti hops.id mengutip dari suara.com. Daniel menjelaskan sudut pengambilan foto yang membuat seolah dirinya terkesan sedang meremas payudara Sarini. Tangan saya sangat besar banget, sementara tubuh Sarini kecil. Jadi pas di foto, ada bagian tangan saya menutupi bagian depan Sarini. Sedikit berbeda dengan Daniel, Sarini lebih santai dalam menanggapi foto yang beredar tersebut. Ia merasa tidak ada yang aneh dengan foto itu. Ya, kalian pasti juga punya ya foto kayak gitu. Yang penting bukan foto porno aksi atau pornografi. Sarini tidak menampik foto dirinya dengan Daniel Mananta itu memang diambil dari koleksi pribadi miliknya. Itu kalau gak salah diambil tahun 2008 atau 2009, ungkap Sarini yang mengakui foto dirinya bersama Daniel Mananta. Sementara itu Sarini dan Daniel Mananta saat ini seperti diketahui sedang ramai diperbincangkan oleh publik dan awak media. Sarini dikabarkan hubungannya dengan sang suami Reno Barak sedang tidak harmonis. Ada juga publik yang menyebutkan mantan rekan duet Anang Herman saya itu sering melakukan pencitraan dengan barang-barang mewah. Sedangkan Daniel Mananta lagi ramai dikabarkan terkait rumor pindah keyakinan dari agama Kristen menjadi Islam. Berita itu mencuat setelah Daniel melakukan podcast bersama Ustadz Abdul Somad berkunjung ke rumah guru agama tersebut belum lama ini.